Salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Arena bola sepak negara dikejutkan dengan berita sedih susulan kehilangan bekas jurulatih skuad kebangsaan Ken Waddon. Mendiang yang berasal dari Preston, England menghembuskan nafas terakhir pada usia 78 tahun di Hospital Townsville, Queensland, Australia semalam. Antara pencapaian terbaik mendiang bersama pasukan kebangsaan adalah menjadi juara kejohanan jemputan Vietnam, Piala Jakarta Raya 1992 dan Pesta Bola Merdeka 1993. Mendiang juga turut melakar beberapa kecemerlangan bersama pasukan Selangor apabila berupaya membantu Red Giants menjulang Piala Malaysia 1995, 1996 dan 2002. Antara nama besar yang pernah berada di bawah kendalian mendiang adalah Zainal Abidin Hassan, Mubin Mokhtar, Dolah Saleh, K. Gunalan dan banyak lagi. Berita pemergian mendiang dimaklumkan menerusi laman Facebook Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM.